Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di EKTV Channel. Untuk video hari ini, balik lagi aku mau ngebahas tentang monetisasi Facebook ya guys ya. Dan di sini aku mau ngebahas tentang program bonus untuk Facebook. Nah, bisa dibaca dengan jelas di sini ya. Untuk program bonus di Facebook, syaratnya sebagai berikut. Saat ini sebagian besar bonus hanya untuk undangan dan bisa diikuti grup kreator terpilih. Anda bisa menunjukkan ketertarikan pada program ini melalui formulir minat kami. Setiap bonus mungkin juga memiliki persyaratan tambahan dan mewajibkan Anda untuk menyetujui syarat dan ketentuan. Agar memenuhi syarat untuk menggunakan bonus, halaman dan konten Anda harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra kami. Jadi ini tuh artinya gini ya guys, walaupun halaman fanspage kita sudah memenuhi persyaratan untuk monetisasi program bonus, tetapi ini kan bersifat undangan. Kalau kita belum mendapatkan undangan atau notifikasi dari Facebook di Facebook muncul atau tidak muncul, maka kita belum bisa mengikuti program bonus untuk mendapatkan pendapatannya guys, seperti itu. Tapi kalau fanspage-nya teman-teman viewernya tinggi, followernya besar dan ingin mengikuti program bonus, ya silahkan isi aja formulirnya, siapa tahu nanti dapat undangan dari Facebook. Sebenarnya bonus itu apa sih? Nah, di sini tuh ada penjelasan lengkap dari Facebook ya. Kami ingin memudahkan kreator dalam menghasilkan uang dengan menunjukkan kreativitas mereka dan melakukan hal yang mereka sukai. Bergabunglah dalam program bonus dan hasilkan uang berdasarkan kinerja, pendapatan, atau tantangan konten yang menghadiahi Anda saat meraih tonggak prestasi dan pencapaian penting. Anda bahkan bisa mendaftar beberapa program bonus dan memaksimalkan pembayaran Anda jika memenuhi syarat yang relevan. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, di sini tuh aku mau mengisi formulir untuk mencoba daftar di monetisasi program bonus ya. Sebentar aku cari halaman fanspage aku ya. Di halaman fanspage aku ini yang Dwi Wafrila, aku mau coba untuk mengisi formulir untuk program bonus ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan disuruh mengisi nama depan, nama belakang, email, kategori halaman ya. Isi dengan konten kreator digital gitu ya. Terus URL Instagram nanti ya. Nah, kini di sini ada preferensi program, jadi kita tuh disuruh memilih. Kita mengikuti program tantangan, pendapatan, kinerja, atau semua pilihan di atas. Kalau di sini aku mau pilih semua yang ada di atas ya, karena kita belum tahu apa nanti dan gimana cara kerjanya, jadi aku pilih semua. Terus di sini aku mau isikan link Instagram aku. Nah, semua data udah aku isi ya secara lengkap dan aku tinggal kirim formulirnya. Aku klik aja kirim. Terus keterangannya akan seperti ini. Formulir dikirim, Anda akan mulai menerima info tentang program bonus dan buletin meta for creators kami. Jadi ini tuh aku tunggu ya. Nggak tahu ini nanti notifikasinya diterima muncul di halaman fanspage atau di mana, atau muncul di email, nanti bakal aku infokan ke teman-teman semua. Jadi caranya daftar kurang lebih seperti itu ya untuk program monetisasi bonus di Facebook. Dan jika nanti saya berhasil mendapat undangan dari Facebook dan mendapatkan pendapatan atau apapun itu, nanti bakal saya share lagi ke teman-teman semua. Dan video hari ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi kalau masih bingung tentang halaman fanspage atau Facebook, silahkan kirim komentar di kolom komentar, kirim pertanyaan kalian di situ, dan nanti insya Allah aku jawab jika ada waktu ya. Dan see you next time. Makasih udah nonton videonya EKTV. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye.